Oke, assalamualaikum teman-teman. Saya akan mereview on beat saya kemarin ya. Ini yang saya posting di VT yang di TikTok. Kok ada yang komen bohong gitu. Kok ada yang bilang hoax. Padahal ini kan real ya. Jadi saya on beat hasilnya berapa ini, tapi nggak 100% ke record. Untuk on beat orderan pertama ini saya dapat langsung dari Cikarang ke Antasari. Ini ngantar ke kakaknya ini, ke kakak Lucy. Kalau screenshot orderannya ada, cuma kalau rekamannya ternyata sudah ketutup sama rekaman yang lain. Untuk orderan kedua, saya dapat ke bandara, cuma belum sampai saya pick up udah di cancel sama customernya. Nah, ketiga dan keempat, ini yang ketiganya GrabCar, keempatnya GoCar. Jadi Grab Express sama GoSend ya, itu saya bisa mengatakan double job karena itu searah. Jadi saya pick up dulu yang GrabCar terus GoCar, saya pick up terus saya ngambil yang GoCar, saya pick up juga, saya nganterin yang terdekat dulu baru searah. Nah, ini untuk rekaman transaksinya ada ini, dan ini adalah perjalanan untuk pengantaran yang double job ini di rekaman video ini. Orderan keempat ya, nganterin tetehnya ke Kelapa Gading, MKG 3, Mall Kelapa Gading 3. Ini tarif 30.000 ya, ini murni tarif tidak sambil pick up Express. Jadi hanya nganterin kakaknya ini. Nah, Bapak laundry maju lagi pelan-pelan. Laundry yang mana nih? Laundry. Ya ini tadi molen belakang saya. Oh, bawa mobil Avanza merah ya? Ya. Oke, oh. Saya di belakang Bapak. Ayo, Kak, mana barangnya? Ada di dalam. Nah, pintu sebelah sini, Pak. Nah, ini yang ku maksud dengan double pick up atau double job, yaitu ada orderan masuk GoSend, saya pick up aja dulu GoSend. Nah, setelah ini saya, ini kan barang sudah masuk, saya pick up penumpang yang dari GrabCar. Nah, yang dari GrabCar ini penumpangnya juga merasa kok lama banget nunggunya gitu, biasanya sekitar 5 menit, ini nyampe 7 menit gitu waktu naik. Jadi penumpangnya sempat tanya ya. Oke, ya, jadi ini searah 100% sih enggak, cuma tujuannya berdekatan dengan penumpang GrabCar sama GoSend, ini berdekatan, tapi yang tetap ku antarkan dulu ya penumpangnya dulu, yang GrabCar dulu. Oke. Halo, Kak, saya sudah di depan. Oh iya, udah saya telepon mama saya dari tadi. Mama saya nungguin katanya belum nyampe. Tunggu saya telepon. Oh iya, ya, ini udah ada. Silakan. Ya. Karin ya. Ya. Itu situ ditutup ya? Tutup. Di sini semua tutup, Kak. Udah naik. Halo. Oke, untuk ini, yang ini saya makan mau pick up. Arcili, kalau di GrabCar ini orderan kelima. Tapi kalau sesuai urutan sama GoCar, jadi ini orderan ke-7 ya. Tarif 120 XL ini, muatan penuh ini, dan ini orderan terakhir yang saya ambil hari ini. Soalnya setelah itu banyak banget orderan biji pun cuma nggak ku ambil. Berapa orang? 6. Belakang diisi. Belakang diisi kan, terus belakang.
kolerik. Dempet. You dempet, nih dempet. 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 You apa ya? Sempit ya. Sempit. Sempit. Sapi. Apa sih sapi lagi? You know sapi, ya? Hah? Sempit. Sapi. Sempit. Sapi. Kok nyambungnya sapi sih, Mas? Oh, jelas. Sempit. Sempit. Pintu belum nutup yang itu. Ya, coba. Udah. Dari video sebelumnya ya, jadi video ini yang tadi sudah saya tampilkan di screenshot juga, total penghasilan Grab 462 dari 5 orderan, karena dapat kakap 2 kali ya, 220 sama 120 kan lumayan itu, yang membantu penghasilan hari ini. Untuk GoCar dua-duanya sen ya, untuk Express total 104.000, ini dua orderan dan screenshotnya sudah saya tampilin di layar ya. Jadi yang saya buat VT sebelumnya itu tidak ada bohong-bohongan atau apa namanya hoax atau yang lain, dan ini juga saya tampilkan untuk lini masa saya hari ini. Hasil 566.000 yang saya tampilkan itu adalah penghasilan yang saya pegang setelah potongan aplikasi. Jadi enggak sama dipotong lagi sama aplikasi itu enggak. Nah, untuk potongannya itu potongan dari pengeluaran saya hari ini. Sisanya berapa ini saya hitungin ya. Pertama setelah nganter orderan pertama langsung sarapan ya 20.000. Ini udah sama kopi ini. Hasilnya 19.000 sih, 1.000-nya nggak ada kembalian, dah tambah apa tadi kerupuk jadi 20.000. Siang beli roti 20.000 yang promo, udah dapat satu bantal. Soto ayam 20.000, tol Matas ini saya dari Halim ke Cikarang ya 7.000 ya. Terus bensin saya habis 150. Jadi sebelum saya ngisi bensin saya foto dulu. Terus di akhir ini saya foto untuk hari ini. Jadi untuk bensin ini kembali lagi rank 198, tadi 200-an ya, jadi impas ya, jadi nggak salah ya, jadi ngisi 150 memang benar-benar habis. Terus untuk kuota internet ini aslinya tidak setiap hari sih, tapi ini hari ini karena pas kuota internet habis, jadi saya isi 100.000 untuk 60GB dari XL. Untuk biaya servis saya simpen 50.000. Jadi total intinya total 576.000, ini dikurangi pengeluaran 367.000, masih ada sisa alhamdulillah nih 209.000. Oke, terima kasih teman-teman. Ini enggak hasil setiap hari seperti ini enggak. Cuma ini untuk hasil tanggal ganjil kemarin ya, hari Rabu.